Oke, untuk kuisnya adalah seperti ini. Jawabannya adalah Sarah. Tereng, oke. Oke. Nah, yo, halo, halo, ya, kembali lagi di channel Newbie Rabanya. Oke, cukup. Pada update kali ini ya, tanggal 25 bulan 1, ya, gitu kok, ya, terus ya, oke, stop. Ya, ada update hero baru lagi, yaitu Aris. Nah, apa kan hero terbaru Aris yang tergabung pada fraksi baru, yaitu fraksi Pentagon. Ya, oke, untuk Aris seperti biasa, saya akan buat atau bikin video itu sendiri untuk replaynya, jadi biar di sini hanya update dan event saja. Nah, untuk yang mau nonton reviewnya nanti saya bikin, namanya update dari Aris. Nah, ada beberapa event yang disertakan, yaitu ada step up summon Aris. Nah, kita lihat. Nah, ini. Nah, sekalian juga untuk step up summon Yu dan Spike juga selesai. Nah, ini. Tapi step up summon ini masih ada ya. Enggak tahu, oke. Ini adalah step up summon dari Aris. Hadiahnya seperti ini, bintang 4 Dark Element, ada summon 5 kali dapat bintang 6 for all item, dan yang ke-7 dapat kontraktor Aris atau Aris bintang 4. Nah, sekalian juga ada event untuk Chloe, yaitu adalah event 1+1. Nah, harusnya udah tahu ya ini event apa. Di event ini kita bisa menukarkan tiap rank ya, ini dari B, A, S, dan double S. Kita akan dapat masing-masing satu dari rank kita ambil. Misal kita ambil rank S, kita akan dapat dua rank S dengan hadiah seperti ini. Nah, untuk di rank A ada penambahan, yaitu bintang 4 Aris. Nah, tapi dan kemungkinan yang banyak selain bisa dapat bintang selector atau lea atau vina atau item jewel elemen dan ada reversal seponet macro dan warlord, ada Aris juga yang ditambahkan pada update kali ini ya. Masuk juga eventnya Chloe 1+1. Selain ada step up summon untuk Aris, ada event awakening Aris bintang 6. Seharusnya ada di sini. Nah, ini Aris awakening event bintang 6. Kalau bisa awakening dapat bintang 6 hero. Ini event keduanya adalah ini summon. Summon 10x+1 dapat ini. Bintang 3 6 hero 10 kali juga kalau nggak salah. Plus 1. Kalau nggak salah ya. Oke, kita lanjutkan ke event awakening Arisnya setelah hero selector, kemudian ada event Facebook juga nih, ada event Facebook. Event Facebook di untuk awakening Aris, yaitu caranya screenshot Aris di lobby ya, di lobby sini. Kemudian ini GN black rubber ini harus terlihat ya. Lalu screenshot sudah, kemudian kirim ke mana? Kita di post ke kolom komentar posting event ya, untuk event Aris ya. Ini sampai 8 Februari 2018 sebelum maintenance. Hadiahnya hero tiket bintang 5. 70 orang pemenang ya, beruntung. Oke, yang mau ikut silakan. Gitu update dari Aris. Kemudian ada event isi 3 minggu dari Aris juga ini. There are more quests to achieve. Oke, yang pertama ada stake 50 kali, kemudian ada summon hero from special hero sama 5 kali, eksplorasi 7 kali, dan caster rush 5 kali. Ini untuk minggu pertama. Untuk minggu keduanya adalah seperti ini ya. Ini dimulai, oh ya, untuk minggu pertama ini sampai tanggal 2. Tanggal 1. Oke. Untuk misi minggu keduanya dimulai tanggal 1 sampai tanggal 8. Yaitu ada seperti ini ya, sudah saya screenshot, yaitu fuse hero 4 kali,
Kemudian dari Danger 5 kali, Dimensional Arena 20 kali, Tartarus 4 kali, dan Raid 10 kali. Hadiahnya ada Bintang 6 Jawa Selector, 300 Karubi, dan Bintang 6 Jawa Selector lagi, 70k Jawa Selector lagi, dan kalau kelar minggu kedua dapat Bintang 4 Aris. Untuk minggu ketiga seperti ini, Fuse Hero 7 kali, 300 gold, Tank Up 5 kali, 4 elemen selector, kemudian Dimensional Arena 40 kali, 50 rupi, WB atau World Post 4 kali, 300k rupi, kemudian Raid 15 kali, bintang 6 hero selector, Unlock Hero 2 kali, slot apapun, bintang 5 elemen selector, dan selesai minggu ketiga, bintang 6 aksesoris tiket. Kemudian untuk hadiah kalau menyelesaikan minggu 1-3 adalah Awakening Raid Item Selector. Oke, seperti itu adalah event weekend, Aris Quest weekend ya, weekend event. Kemudian ada peningkatan pada limit break, kita tes. Ini aja deh. This is the place I protect. Ya, ini adalah limit break yang sudah. Nah, bisa dilihat kalau kita klik tengah nih, yang kedua aja deh. Nah ini dia. Ini adalah update untuk limit break. Nah, kita yang kita butuhkan dalam limit break ini adalah, nah ini rekor materialnya seperti ini. Kalau pakai ruby semuanya adalah 650 ruby untuk mengaktifkan semua. Jadi satu kali klik semua akan aktif. Kalau pakai material seperti ini, misal kita kurang merah berapa, kuning berapa, hijau berapa seperti ini, sampai ke bawah juga ada. Nah, ini adalah update untuk limit break kali ini. Nah, bisa diklik lagi. Ini materialnya sudah bisa digunakan. Nah, seperti ini. Jadi up. Nah, kita punya 3 slot yang bisa di-up ternyata. Kalau pakai ruby, 650 semua aktif. Seperti itu adalah update di limit break. Penambahan, bukan penambahan ya, update di limit break ya. Mempermudah update. Kemudian ada lagi fitur hot time. Nah, di sini sudah ada sebenarnya, tinggal ngeklik. Biasanya kan kita sudah di sini. Kemudian di sini, aktif. Nah, sekarang kita bisa mengaktifkannya di sini. Nah, server time dan kita bisa aktif, bisa kita di 17 atau 8 atau 9, 10 sampai 12. Tinggal kita klik aktif, semuanya akan aktif. Kemudian ada counting ruby juga nih, berapa banyak ruby yang kita dapat nih, bisa dihitung 100 per 100. Di sini juga ada hot time, bisa kita aktifkan di dalam map secara langsung. Oke, itu update tambahan pada peningkatan fitur sebenarnya ya. Ada game, kemudian ada raid mode. Kalau raid modenya penuh nih, nanti akan keluar summon raid tersedia seperti itu, karena belum max jadi nggak tahu. Kemudian untuk sistem di guild war, nah ini kalau kita nyerang musuh kurang dari 3 guild war coin nanti akan ada pesan, tapi karena GW nya belum ada jadi nggak bisa ditunjukkan kayak gimana ini update nya nanti ntar aja. Kemudian ada fitur power up, bisa menghapus material hero ya. Pokoknya nanti bisa menghapus material hero dari material list dengan cara klik icon hero tersebut gitu loh. Pokoknya ya. Oke, kemudian ada kostum baru. Nah, ini adalah kostum baru yaitu Night Blossom. Nah, ini cuma 2 minggu nih. Only available for 2 week. Nah, untuk harganya 490 rupiah dan 21 topas. Beli semua paketan ya kalau pergi. Itu per biji adalah 250, 10 topas. Nah, ini adalah ya, statnya agak terlalu tinggi ya. Oke. Dari Rahel, kemudian ada Shin. Target terminated. Ya, seperti ini. Ini adalah Shin. Dan yang terakhir ada Rin. Nah, adalah dari Rin warna kayak gadis hitam. Semua harganya sama 250 kalau mau beli per biji. Kalau mau beli langsung ada diskonnya yaitu 490 rupiah dan 21 topas. Adalah kostum barunya. Kemudian ada My Lucky Calendar. Gimana? Soalnya di sini. Nah, ini My Lucky Calendar-nya seperti ini. Nah, apa nih sih? Terus selector, jawa selector dan selector. Oke, itu hadiah lengkapnya
Ini, nah, ini ada my lucky schedule ya. Ini adalah my lucky calendar. Kemudian ada billboard banner. Ini adalah Guild War Planet Hero untuk kali ini. Ada Rudy, Jeff, dan Awakening Ingrid, termasuk yang non-Awakening untuk Ingrid. Itu adalah Planet Heavy untuk minggu ini. Kemudian ada, sebenarnya sudah kelihatan, rekomendasi untuk raid, yaitu adalah dia, Leia. Nah, ini adalah rekomendasi untuk raid minggu ini sampai kapan ya? Sampai tanggal 31. Hey. Oh ya, untuk yang Dewi tadi sampai tanggal 1. Udah ada Dimensional Arena Planet Hero dari seperti ini, screenshotnya. Untuk Diamond Ring atas ada Talon, Melkior, dan Amelia. Untuk di bawah Diamond Ring ada Yuri, Ace, Rian, dan Yoni. Berlaku juga untuk yang Awakening. Okay. Kemudian ada Aris skenario pada no record. Kemudian untuk step up dan untuk perbaikan masalah yang kemarin, katanya ada hero yang cuma menerima satu damage di raid dungeon ya. Kemudian bug pada pet you yang masuk ke gazi, sorry, gazi di raid. Dan penjualan booster ruby juga selesai. Oke. Kemudian ada event juga nih, kelihatan nih critical power up increase nih 2 kali kalau beruntung ya. 2 kali sampai tanggal 8 Februari. Kemudian ada event in game cashback. Oh, ini ada Aris package juga nih, $99 ya, mau yang mau. Di mana dah? Oke, enggak tahu deh. Saya tampilkan screenshot-nya aja seperti ini. Special event in game cashback ya. Itu dan hero find red boostnya masih ada pet you ya, untuk pet. Nah, ini ada pet you, dan untuk hero adalah sekarang Aris untuk hero. Oke, sepertinya sudah semua ya. Oke, ternyata sudah semua apa ini, sudah kelar. Oh ya, bentar itu dulu saya sebutkan untuk biaya ini ya, untuk biaya step up summon ya. Satu kali step up summon pertama 170, kedua 200, ketiga 230, keempat sampai ketujuh 250 rupiah. Oke, thanks for watching. Ya, ada like update dan event, tunggu untuk review hero dari Aris. Ya, tunggu saja. Oke, thanks for watching. Like, bila suka, share. Bila berdua diri, bye-bye. Yo, bye-bye, bye-bye. Tunggu yang Aris. Namanya Aris tapi cewek. Yo.